Dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jambi ke-66 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna bersama pemerintah Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto membuka dan memimpin secara resmi rapat tersebut pada Jumat 6 Januari 2023, bertempat di ruang sidang paripurna kantor DPRD Provinsi Jambi. Rapat paripurna HUT Provinsi Jambi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sani, Unsur Forkom Pimda Provinsi Jambi. Selain itu hadir Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pangdam 2 Sriwijaya, dan para pejabat penting lainnya. Kami hormati keluarga besar Raden Melayu Jambi menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Edi mengucapkan Dirgahayu Provinsi Jambi yang ke-66. Ia berharap setiap permasalahan yang ada di Provinsi Jambi secara segera terselesaikan, seperti permasalahan pembangunan infrastruktur, termasuk masalah peti dan lainnya, dan realisasi program Gubernur Jambi Dumisake. Selain itu, dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan masyarakat Provinsi Jambi. Bismillah, pembuka kartu, mengharap ridho dari Yang Maha Kuasa, agar kita segala selalu diberkahinya, dunia akhirat selalu dalam maghfirahnya. Salam takzim saya ucapkan sungguh, awal bermula yang tak pernah ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Atas izin segala yang hadir di hari yang baik ini, ketika dan elok, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka memperingati hari jadi ke-66 Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 2023, saya nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Kami mengucapkan Dirgahayu Provinsi Jambi yang ke-66 pada tanggal 6 Januari 2023. Semoga Jambi semakin jaya dan sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi mengucapkan selamat tahun baru Masehi 2023. Semoga di tahun ini kita dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi dapat segera terwujud dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Jaksa Agung serta hadirin para undangan yang kami muliakan. Pada tanggal 6 Januari 1957, Badan Kongres Rakyat Jambi BKRD mendeklarasikan Keresidenan Jambi plus wilayah Kerinci sebagai daerah swatantra tingkat satu Jambi yang langsung berhubungan dengan pemerintah pusat. Realisasinya diundangkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tanggal 19 Agustus 1957 dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat satu Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 telah menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari jadi Provinsi Jambi. Maka di hari yang bersejarah inilah DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hari jadi Provinsi Jambi yang ke-66. Pada hari yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya para pemangku kepentingan, untuk kembali mengingat dan meresapi semangat dan keyakinan penuh para tokoh Jambi dalam berjuang mewujudkan terbentuknya Provinsi Jambi di awal tahun 1957. Haji Hanafi, Ketua Badan Kongres Rakyat Jambi saat itu mengatakan, rakyat Jambi lah atau orang-orang yang berada di Jambi lah, utamanya pemuda-pemuda harus siap sedia menyumbangkan derma baktinya demi menyelamatkan cita-cita rakyat Jambi untuk bangun sejajar dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai saudara-saudara kita di daerah-daerah lain. Sekali provinsi tetap provinsi. Raden Umar Jaya Pamuk, Ketua Gerakan Pemuda Provinsi Jambi, kali itu mengatakan, timbul sama terapung dan tenggelam sama terbenam, dengan maksud adanya kebersamaan dengan rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan Jambi Keresidenan menjadi Provinsi Jambi. Dan berbagai pernyataan progresif revolusioner dari para tokoh Jambi lainnya yang karena keterbatasan waktu tidak dapat saya sampaikan pada forum berbahagia ini.
Poin penting dari semua pernyataan tokoh-tokoh Jambi tersebut adalah adanya sebuah semangat dan tanggung jawab bersama untuk menjadikan Jambi sejajar dengan daerah lain, membantu Jambi menjadi daerah yang selalu melakukan perbaikan dan inovasi menuju provinsi yang makmur, adil, sejahtera rakyatnya. Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 mengangkat tema Jambi Mantap Membangun Negeri. Secara filosofi, tema ini mengembangkan bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun seluruh aspek pembangunan melalui pendekatan 3 misi pembangunan, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan sumber daya manusia. Sementara Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya mengajak seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi bersatu padu dan bergerak bersama-sama dalam membangun Provinsi Jambi, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera lagi ke depannya. Al-Haris memaparkan capaian indikator makro yang tercermin dari pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2021 sebesar 3,66% dan laju pertumbuhan ekonominya dilihat dari year on year. Pada triwulan ketiga tahun 2022 tumbuh sebesar 5,20%. Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya aktivitas produksi dan ekonomi daerah, juga ditunjukkan dari capaian nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi pada bulan Desember 2022 sebesar 140,63 atau naik sebesar 1,95% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 137,94%. Kondisi penduduk miskin di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan, di mana pada bulan Maret tahun 2022, persentase penduduk miskin mencapai sebesar 7,62% atau sebanyak 279,37.000 orang, turun sebesar 0,47% dibandingkan pada bulan Maret tahun 2021, sebesar 8,09% atau sebanyak 293,86.000 orang. Dalam mengatasi kondisi kemiskinan ekstrim Provinsi Jambi juga menunjukkan tren menurun, yaitu pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 1,16% atau 42.411 orang, turun sebesar 0,14% dari tahun 2021 sebesar 1,30% dengan jumlah 47.229 orang. Selanjutnya, angka pengangguran terbuka Provinsi Jambi juga menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,5% dari capaian tahun 2021 sebesar 5,09%, turun menjadi 4,59% pada tahun 2022, papar Al-Haris. Capaian keberhasilan bukanlah sesuatu prestasi, tetapi ini sebuah perjuangan panjang kami bersama DPRD dan OPD kami untuk bekerja kegiatan ke depannya. Dan apa yang tadi kami tampilkan itu adalah hanya sesuatu yang kami anggap untuk kita renungkan agar kami lebih bisa ke depan bekerja di bagian ke depannya. Hari ini kami sengaja mengundang beliau, kalau Om Burhani, tokoh Jambi. Diundang dan tidak, dia pasti tidak apa-apa. Balik kampung. Nah, alhamdulillah dia hadir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah cukup baik. IPM Jambi hari ini 72,14% dan mudah-mudahan kita terus bisa meningkat insyaallah. Dan Jambi posisinya alhamdulillah Sumsel dan Lampung itu agak barengan, tapi Jambi agak sedikit lebih baik dikit. Sementara itu, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-66. Ia menyebut Provinsi Jambi merupakan provinsi bersejarah dengan budaya yang sangat lengkap. Tengah padang rimbun daunnya, tempat berteduh gedang batangnya, tempat bersandar dan kuat uratnya, tempat bersilo bagi masyarakat.
saya ingin mengajak kita semua untuk menoleh ke belakang. Kita patut berbangga karena sejak beberapa abad yang lalu Jambi telah dikenal dalam literatur kuno. Nama daerah Jambi sering disebut dalam prasasti dan juga di berita-berita Tiongkok. Ini merupakan bukti bahwa Jambi telah aktif membangun hubungan dengan luar negeri. Sejak dulu sudah saya paham betul dengan kondisi Jambi karena saya cukup lama tinggal di sini. Dan Jambi telah jadi kampung halaman kedua saya, sehingga kalau saya ingin membandingkan dengan daerah lain di Sumatera, data-data ekologis yang ditemukan di Jambi lebih lengkap dan menggambarkan kondisi masa lalu. Bagi sekalian yang berbahagia, berdasarkan salah satu misi Provinsi Jambi, yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia, maka kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan gambaran dan pandangan terkait dengan kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenkopol. Dibanding pendapatan per kapita nasional kita, itu hanya 2,84%. Tahun lalu kita masih boleh di atas 3%. Sehingga otomatis APBN-nya juga lebih kecil dibanding tahun lalu. Sementara itu untuk belanja negara 2023 yaitu 361 atau 0,2 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai 2.246,5 triliun. Dan transfer ke daerah ada 814,7 triliun. Belanja negara tahun 2023 akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dialokasikan sebagian besar pada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian untuk pandai memelihara negeri ini dari berbagai kerusakan, baik kerusakan sosial maupun kerusakan alam dan lingkungan. Tambahkan rasa cinta kami kepada negeri kami ini. Jadikan negeri kami ini sebagai tempat yang baik bagi kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Lindungi kami dari perpecahan, permusuhan, perselisihan yang akan menimbulkan bencana. Kuatkan dan rekatkan hati kami, perbaiki hubungan kami antar sesama kami, mantapkan jaringan kerja dengan sinergi dan kolaborasi. Jadikan kami orang yang pandai dan iman kami dan kabulkanlah doa kita kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Saya akan mengucapkan selamat datang Bapak Profesor Dr. Mahathir MU di Jambi. Mohon maaf jika kami mendahului dan ternyata Pak Menko juga bisa diri, bukan kita bayar diri pesawat. Kemudian saya juga lupa menyapa tadi ada istri-istri anggota Dewan. Mohon berdiri lagi Ibu, tadi saya diprotes, aku harus sebut sudah gandum dari pagi tadi. Berdiri Ibu, Bu Fiat. Berdasarkan dari jam 5 sampai jam 6 lagi. Bersama Pak Dipuna DPRD Provinsi Jambi dan hadirin yang terhormat, demikianlah rangkaian acara dan penjelasan pemerintah dalam rangka memperingati hari jadi ke-66 Provinsi Jambi yang merupakan puncak acara pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Sebelum saya akhiri pidato rapat paripurna ini, ada satu pantun yang akan saya sampaikan. Mendaki dan berkemah di Bukit Kayu Abang, menjelajah alam yang telah rindu berpetualang. Insyaallah Jambi akan terus maju dan berkembang jika pemimpin dan masyarakatnya terus bekerja dan berjuang.
Akhirnya atas nama Dewan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-66 Provinsi Jambi tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.